Bertemunya Alisa dan juga Eric merupakan momen yang kita tunggu-tunggu, yang mana nantinya Alisa mengatakan bahwa dirinya merupakan mantan pacarnya yang pada waktu itu ia tinggalkan pada saat melakukan operasi wajah. Betapa kagetnya Eric pada saat ia mengetahui semua kebenaran terkait Alisa dan juga Alia, sehingga ia berpikir pantasan saja Alia tidak mengenali sosok dirinya, mengingat dirinya bukanlah Alisa, mantan pacarnya pada waktu itu. Apakah nantinya Eric akan membantu Alia agar bisa keluar dari masalah ini dan bekerja sama dengan Aris? Atau bahkan Eric malah membantu Alisa untuk membayar semua kesalahannya pada waktu itu yang telah meninggalkan Alisa? Eric tampaknya tidak menyangka dengan perbuatan Alisa ini karena ia sungguh tega untuk mengorbankan Alia yang begitu sangat baik dan tulus.